kita lagi menuju ke Kelapa Gading. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi di Andrinut Vlog di sini. Dan di vlog ini adalah vlog main bersama Rio Febrian, lalu disitu ada juga Marcel dan Sammy Simorangkin. Hari ini aku akan main bersama mereka dan kebetulan aku main bersama Rio Febrian dan pengen ngajak teman-teman muter-muter nih dari makan siang, soundcheck hingga nanti malam venue. Dan kebetulan hari ini aku makan siang bersama kawan baik dari Bali, baru saja mendarat kemarin, Bli Andi Toblo. Wah, jadi kita, what's up, bro? Kita mau kita mau makan siang nih. Gimana? Udah keliling-keliling belum Bli ini? Bli Andi? Kemarin sih belum keliling-keliling. Jadi sekarang kita cari makan dulu. Kalau ada babi, cekai babi dulu. Dan beta bareng kakak Andre. Ini lucu sekali kok, nggak bahasa Bali. Oke, bahasa Ambon. Nah, teman-teman, semoga teman-teman suka perjalanan seharian ini. Kita mau makan siang dulu, lalu abis ini soundcheck, lalu paling mampir toko musik bentar beli senar. Jadi begitu, beli Andi ini sepertinya mau beli chargeran handphone. Karena nggak bawa charger. Lupa dia bawa charger. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa dalam beberapa saat. Sampai jumpa. Dadah. Lebih enak, lebih santai ya? Iya, sih. Nah, teman-teman, sekarang saya mau belanja senar dulu. Dan hari kali ini aku di Nafiri Musik bersama teman saya Mas Aldo Gustavo di sini yang kemarin restorasi Ibanez Jem punya Om Hari Anggoman yang ada di YouTube barusan aku upload. Jadi apa ini pasti Nafir Musik ini cukup banyak nih ya barang-barangnya ya. Banyak banget nih Mas Aldo, baru aja nyoba Ibanez AZ Premium, terus aku mau beli senar untuk main nanti malam. Okay. Kita beli senar 1046 Dadario sama pembersih senar ini. Bersih-bersih. Halo guys, gue Toblo dan sebelah gue Mas Andre. Ini aku potong masih. Halo teman-teman, dan tadi sudah beli senar dan beli pembersih senar. Sekarang kita menuju venue untuk soundcheck. Alright. Soundcheck. Dah guys. Jempol gue di samping, Bray. Berapa nih? Okay. Untuk Mas Rio, lagu pertamanya Mainly Mengerti Perasaanku, Maafkan dan Salahnya. Besok ke Samarinda. Ada yang di ide drummer di Kuningan City tapi sepertinya besok. Lo kapan mainnya? Besok kan? Sampai
Teman-teman band serius karirnya bagus di kamera ini. Bisa Pak, bisa. Wah, pakai Eclipse. Jadi Mas Devinsa ini dari dulu ternyata kita satu UKM band ya, satu UCMJ. UCMJ. Ya, UCMJ. Kenapa Mas Rio? Karirnya bagus. Gokil ya. Udah gitaris vlogger lagi. Iya, oh, iya. Maunya apa ya? Tolong ini logo apa sih? Gitaris logo apa sih? Bunda. Logo apa ini? Siapa tuh yang logo? Kalau ada logo ini ingatlah dia. Bonjour. Kalau baju ini lagi main sama band lu. Cikit aja. Cikit aja. Wah gila, gagal Rifka semua pakai ini Ableton Live nih ya. Wow. Salah ya. Ya. Top sih. Wih, ini teman-teman. Di mana sekarang ini? Enggak ada nih catatan. Update status gampang sekalian catatan contekan. Wah. Wow. Ale beli berapa ini? Top sih. Buat video-video. Buat Instagram Live. Oh iya. Teman-teman senang banget saya bisa main lagi sama Semi Sumurangkir. Saya bersama dosen saya. Singlenya, dua single udah saya isi. Senang banget. Oh, single berikutnya ada. Oh, iya. Halo. Wah, terkenal dong gue. Sevlog lo. Jadi biasanya kalau penyanyi itu pasti gini, jatuh. Kagak, gue udah panjang. Berjalanlah kita ke venue bersama Mbak Wanda. Disetirin nih. Abis ini tarifnya gue cap aja. Teman-teman, hari ini kita hari ini sudah siap untuk bermain. Saya bersama kakak saya di sini. Iya, saya kakaknya dia. Dari beda ini. Nah, dari beda ini. Beda rahim. Erika Badu gimana? Oh my god, oh my god. Beda rahim. Doanya macam-macam lagi. Orang minta kebahagiaan. Komodong. Udah masuk dari tadi.
Ini dia teman kalo, beta kalau pas di gym. Mas, coba kita lihat dulu. Yo, jangan dong. Ini aja. Tapi lu keras lu. Coba aja. Ini boleh. Oke. Okay. Tapi jangan. In 3 2 1. Oke. Kita udah mau siap-siap main, jadi akan lancar. Dan sekarang sudah main home band siap. Lalu di sini Gonggong ada Lodeng. Enggak ada fingering-fingering gitu apa? Harusnya ada. Udah. Jadi tadi sempat lari, lalu sempat fitness. Lalu kita makan dan minum. Oke, jadi sebenarnya kalau mau dilihat-lihat, jadi persiapan sebelum manggung itu nggak cuma berasal dari teknik, terus juga dengerin lagi latihannya tadi, dengerin latihan hasil latihan kemarin. Oke. Okay. Di jalan. Kita bakal tes Mas Dino sedikit. Sola gitu. Mau ikutan. Oh, iya. Mau ikutan. Mang Buta. Jadi ini Mas Buta ini adalah manajernya Mas Rio, bukan begitu? Yes, betul. Kamu dong harusnya menjelaskan. Iya, yes, kamu kan jadi host ya di sekarang. Oke. Kembali lagi ke persiapan sebelum Mas Dino panggung. Kalau gitaris pada umumnya biasanya sambil mengingat, tapi kita sekarang coba ngetes Mas Dino kira-kira ingat enggak semua apa yang dia mainin. Apa? Okay. Kita harus ngetes dia benar-benar ingat enggak semua yang dia materi buat ntar dia main. Misola. Oke, kita bikin tebak-tebakan ya. Tapi harus jawabnya cepet ya. Oke. Okay. Kita harus ngetes nada dasarnya di mana. Oke. Okay. Oke. Okay? Jenuh. Best. Maaf. G. Ada modulasi? Ada naik ke A. Oke, kira-kira kayak gitu guys. Jadi sebelum kalian manggung, kalian harus benar-benar mastiin nada dasarnya itu benar. Ya, dan jangan lupa dicun gitarnya. Yes. Itu aja. Ya kan? Udah itu aja. Sama jangan lupa berdoa karena semuanya bisa terjadi dan kita kembalikan semuanya seperti yang di atas dan juga apa namanya? Berikan 1000% energi untuk penonton. Siap, bukan cuma 100% ya. Oke, okay, guys, jadi kita masih di apa ya? Jadi kita masih di backstage bukan gitu, Mas? Yes, betul okay, sekali. Hari ini Wanda Omar yang men-take vlog saya. Kalau dia sendiri itu ngomongnya kaku banget ya enggak, guys? Iya enggak? Betul. Gue aja ngeliatnya gila kayak pembawa apa kayak weather forecast yang tahun 70-an gitu loh. Emang di zaman gue nggak ada vlog sih. Oke, jadi di backstage ini kita udah jadi oke. Jadi di backstage ini udah ada generasi penerus. Yes, YP. penerus yes milenial lebih tepatnya. Udah ada Laudeng ini teman gym saya loh, dia selalu update. Yeah.
Oh, hari ini gue nyanyi di Palas sama tiga penyanyi, sama dua penyanyi, jadi sama gue tiga. Mas Emi sama Marcel. Tapi kali ini gue mau dinut di atas panggung. Kita udah lama banget gak main bareng ya. Udah lama lah. Karena dinut lebih memilih Glenn Fredly. Jangan lupa teman-teman. Pastinya lebih memilih kamu, Wanda. Teman-teman, nanti akan ada gejreng sama dinut featuring Rio Ferdinand di Jogja. Di Jogja. Dengan ini resmilah kerjaan hari ini selesai ya? Selesai! Sekarang saatnya Indomie Cikajang. Sumpah dari tadi dia udah ngidam ginian. Indomie Cikajang for life, oke okay. Ya sampai ketemu teman-teman. Alright teman-teman, setelah sekian jam bermain dan standby, saatnya rehat di Indomie Roti Bakar Cikajang. Saatnya rehat di Indomie Roti Bakar Cikajang. Kita lapor. Jadi, lapar enggak? Lapar enggak? Alright. Nah, ada Charlie di sini. Walaupun anak band. Hari batin dulu nih, Kang. Waduh. Wah, hari batin, waduh lama. Tadi sama Rio sama itu. Jadi teman-teman, apapun konsernya, Indomie juaranya ya. Jadi ini tadi yang nonton Mbak Ranya yang nyanyi. Ini pendukungnya. Ini kebetulan pendukung Jerman. Dan Mbak Wanda tentunya. Gila kurang gede muka gue di situ. Dan manajer tercinta saya Charlie. Tapi jangan salah, gara-gara dia sering nongol di Instagram lo, dia fansnya banyak kok. Tidur seharian. Jadi sekarang kita mau Indomie. Jadi dia keseharian tidur. Nggak jadi nonton. Oke, menunggu Indomie. Ini. Kamu nggak pakai kornet sih? Gimana Mbak? Makan Indominya? Udah ah, stop dengar musik. Boleh? Teman-teman, Indomie. Lelah ya lelah. Harus besok ya.